Hak kita nak tengok hari ni ni ialah berkait dengan i'rab. Hak kalau ada ma pasti ada min lagu tu. Maknanya nak i'rab lagu mana tu? Agak-agak nak i'rab lagu mana? Magabria. Mula-mula sekali. Kalau dari segi terjemahannya, kita nak terjemah gana tu. Tidak ke? Tidak daripada ke? Kalau lagu mana? Itulah. Maknanya dia berkait dengan terjemahan ayat ma campur dengan min tu. Kita nak terjemah sesuainya jadi lagu mana. Kalau dalam terjemahan dia tulis gini. Entah. Okay. Kalau dalam terjemahannya dia tulis tiada satu pun makhluk yang bergerak di bumi Allah ni melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Gitu. Jadi ayat dia tu maknanya tiada sesuatu pun makhluk di bumi melainkan Allah Ta'ala melanggung rezekinya. Dan dah lepas pada tu, biarlah. Itu jumlah lain pula. Jadi, bagaimana terjemahannya tiada sesuatu pun dari makhluk di bumi ni. Okay. Kita terjemah lagu mana? Jadi, lagu ni terjemahan dia. Ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Jadi, ayat tu nak terjemah lagu mana? Gitulah lebih kurang terjemah dia. Jadi, apa terjemah lagu tu? Apa tidak terjemah? Dan tidak ada daripada makhluk di bumi melainkan apa dia? Ke atas Allah rezekinya. Apa tidak terjemah lagu tu? Sebab ma tu ialah ma nafi la amalalaha ataupun dengan nama lainnya ma nafi muhmalah. Kalau ejanya harfu nafyin muhmalatin. Okey. Muhmal tu maknanya tidak beramal. Jadi haraf nafi muhmal. Haraf nafi yang tidak beramal. Jadi bila haraf nafi yang tidak beramal, apa dia maknanya? Kalau dia beramal tu lagu mana? Kalau tidak beramal dia jadi lagu mana? Okey. Haraf nafi yang tidak beramal tu maknanya dia kepada ni tidak menjadikan selepas daripada dia nafi ke ke lagu mana. Lepas tu apa terjemah tidak ada pula. Mari mana tidak adanya tu. Okey. Jadi nafi muhmalah tu biar dulu. Lepas tu min tu dia haraf jar zaid. Haraf jar za'id maknanya kita tidak terjemah lah. Bila haraf jar za'id maknanya kita tidak terjemah haraf jar tu. Maknanya tidak ada makhluk di bumi. Gitu. Bukan tidak ada dari makhluk. Tidak ada makhluk di bumi. Haraf jar za'id. Dan batin pula ialah isim majrur. Apalah. Isim yang majrur dari segi lafaznya. Majrur lafzon marfu' mahallan. Itu majrur lafzon marfu' mahallan. Begitu. Maknanya dia apa dia ni? Dari segi zahirnya dia nampak macam dengan majrur lah. Sebabnya sebab ada min saat ni tu, min haraf jar za'id tu. Haraf jar za'id dia beramal juga. Jadi bila dia beramal maka dah batin tu majrur lah. Alamat jannya kasroh. Okay. Kerana dia isim nakirah kepada tak apalah. Tetapi pada mahalnya dia marfu. Tetapi pada mahalnya dia marfu. Kerana dia mubtada. Apa dia mubtadanya? Sebab waw tu waw istinaf, dia bukan isim. Ma tu haraf nafi, bukan isim juga. Min tu pun haraf juga, haraf jar zaid.
Jadi tiga-tiga ni tak boleh pakai belaka. Hak boleh pakainya ialah dabatin. Jadi macam dengan start ayat dia situ. Jadi macam dengan start ayat dia situ. Jadi bolehlah, boleh dijadikan mubtada. Wajaza libtida bin nakirati. Jadi kita berkata ni kan nakirah. Nakirah kan dia kena ada musawir dia. Hari tu cek dah kena dalam buku nahu tu ada musawir dia. Kau tak cek lagi. Mana? Tengok dah. Tengok. Tengok lagi. Ada buku nahu tu lah ni. Atu balik di muka surat makrifah dengan nakirah. Kepada ada buku nahu tu balik muka surat makrifah dengan nakirah. Lepas tu tengok alik mana alik sebelum makrifah nakirah rasanya. Kau sebelum makrifah. Sebelum masuk tajuk makrifah rasanya. Yang ada situ. Kalau ada ayat kalau ada ya tulis ke berapa pasal musawi kok ayat. Jadi hak ni dabatin ni apa dia boleh jadi mubtada walaupun dia nakirah sebabnya li annaha wasifat kerana dia diberikan sifat. Dia sifat. Sifatnya ialah fil ardi. Fil ardi sibih jumlah. Sibih jumlah tu maknanya jumlah lah juga. Jumlah selepas daripada sifat mengkhususkan sifat. Apa ni jumlah selepas daripada nakirah mengkhususkannya ataupun menjadi sifat padanya lah. Menjadi musawir kepadanya. Menjadi sifat padanya. Jumlah selepas daripada makrifah dia jadi hal. Jumlah selepas daripada nakirah dia jadi sifat kepada nakirah tu. Jadi hak nakirah saat ni bila dia ada sifat maka dia khusus dah sikit. Bila dia khusus dah sikit dia boleh dah nak jadi mubtada. Jadi dabatin tu boleh jadi mubtada. Boleh jadi mubtada sebabnya bukan makhluk gitu saja. Makhluk ada je khusus sikit iaitu yang di bumi. Itu makhluk yang di bumi. Kan nak jumpa kan? Kau tak jumpa? Mbak Nakirah dengan Mbak Arifah tu jumpa. Tapi tak ada. Sebelum ke dalam Mbak Nakirah dengan Mbak Arifah ni? Ya mula-mula sekali Nakirah Mbak Arifah dulu. Lepas tu dia pun sebelum masuk tajuk Mbak Arifah. Hak detail tu rasanya. Jadi ni gitulah lebih kurangnya. Khabarnya ialah jumlah ismiyah. Sementara tu kita cari mana fi muhmalah dalam mausu'ah. Jadi ma tu ada banyak. Tengok ma dulu. Jumpa ke tak jumpa? Kau tak jumpa biarlah. Bahagian ma tu ma saja dalam mausu'ah ni. Ma saja tu dia ada berapa ni? Sebelah semua sekali. Sebelah. Dia ada ma isim syarat, ma syartiyah. Ma syartiyah tu kita tahulah. Dia isim syarat jadi dia dirafukkan sebagai mubtada. Okey. Ataupun dia nasab sebagai maf'ul ataupun jar majrur kepada itulah. Yang keduanya ma mausul. Ma mausul lil akil wa ghairihi. Boleh guna mufrad, musanna, jamak kepada itulah. Kalau lepas pada dia jadi silah dia. Lepas tu ma istifham. Maknanya ma isim istifham juga. Jadi ni hak isim. Ma isim mausul, ma isim syarat, ma isim istifham. Dia minta untuk tanya ghairul akil. Ma za, ma apa dia ni? Yaf'alu. Lepas tu
ma ta'ajubiyah. Ma ta'ajubiyah ni ialah nakirah tamah. Nakirah tamah tu gabung dia pula, maknanya dengan syai. Gitu. Maknanya syai'un azimun. Ma ajmala, maknanya syai'un azimun. Gitulah lebih kurangnya. Tak apalah, ma ta'ajubiyah tu dia bahagia ta'ajub, ta'ajub tu lain pula. Ma masdari, ma masdari tu maknanya ma haraf. Haraf masdari, dia bukan isim dah, dia jadi haraf. Haraf masdari yang mentakwil ke lepas pada dia jadi musdar. Lepas tu dia ada masdari zorfi, masdari ghairu zorfi. Lepas tu dia ada ma za'idah. Ma za'idah ni harafun za'idun, haraf saja, haraf tambah saja. Tak ada mahal gapo-gapo, tak ada amal. Gitu. Biasanya ada lepas pada iza, contohnya iza ma hadarul ma'alim sakana tulab. Bila guru mari, maka pelajar pun dia. Atau selepas daripada mata, mata ma ta'ti u'alimka. Selepas pada haraf jar amma qaribun, amma qaribin, gitulah jadinya. Jadi amma tu haraf jar, an campur dengan ma za'idah. Itu la si apa ni? La siya, la siyama apa dia itulah. Bahagia la siyama. Lepas tu ahyanan qalilan kasiran. Kasiran ma nasatuka. Ay ada juga ayyama. Tak apalah. Ma nafi yang tidak beramal. Jadi ni kita nak carinya, itu dia haraf juga. Dia bukan isim, dia haraf. Haraf nafi. Harfu nafiyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yan fil madi, dia menafikan fi'il madi. Kalau ada fi'il madi lah. Mudhari pun dia nafikan juga. Jumlah ismiyah pun dia nafikan juga. Itulah. Macam dengan ma hadaral mu'allim, maknanya guru tidak hadir. Mudhari wa ma tanfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Okey. Tidak kamu keluarkan nafkah ataupun belanja melainkan untuk mencari wajah Allah. Gitu. Lepas tu menafikan jumlah ismiyah ada juga. Ma zaidun qa'imun, Zaid tidak berdiri. Ma tu harfu nafiyin mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Gitu. Jadi dia ma nafi la amala laha, tidak amal, tidak ada amal padanya. Okey. Jadi mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab, Zaid mubtada. Jadi maknanya dia tidak menjadi ke hak selepas daripada dia tu sebagai fi'il syarat ke bukan, sebagai silah dia ke bukan juga. Dia sendiri tu bukan mubtada. Serupa dengan kalau ma gapo dia ni, ma hak isim tu dia boleh jadi mubtada. Jadi bila dia jadi mubtada, hak selepas dia tu jadi khabar dia. Maknanya dia beramal lah. Kalau ma hak isim tu dia beramal, amalnya gapo dia? Menjadikan hak lepas pada dia tu khabar dia. Sebabnya sebab dia mubtada. Jadi ma hak tidak beramal tu maknanya ma hak haraf biasalah, ma nafi biasa. Ma nafi sebagai haraf yang tidak menjadikan selepas daripada dia khabar pada dia sebab dia haraf dan dia bukan mubtada. Gitu. Jadi Zaidun tu mubtadaknya. Qaimun tu khabar dia. Begitu. Ma tu ma ada saja. Ada saja. Ada juga soal lagi ma yang menafikan, ma nafiyah amilatun amala laisa. Ma yang menafikan hak selepas daripada dia juga. Tetapi amal dia bukan tak ada amal, dia ada amal dia. Amal dia ialah amala laisa. Itu. Ataupun nama lainnya ma hijazi. Ma hijaziyah. Apa dia? Dia merafukkan mubtada dan menasabkan khabar. Gitu. Jadi adalah syarat-syarat dia pula. Ni orang panggil hak serupa dengan laisa tu. Jadi ni ma juga, ma nafi juga. Tetapi ma nafi yang menjadikan isim dia tu rafuk, khabar dia tu nasab. Gitu. Kata adalah syarat dia khabar tak boleh duduk dulu, makmul khabar dia kena isim. Lepas tu apa dia. Ma ahadun afdala minasyahidi. Nanti ma ahadun afdala. Afdala tu jadi khabar yang mansub. Ma harfu nafiyin min akhawati laisa.
mabni yun ala sukun lam halalu minal i'rab. Gitu i'rab dia. Jadi tu i'rab ma nafi yang beramal dengan amala laisa. Patut ada pula ma gapo ni ma hasil pada nikmat dan sebagainya. Jadi itu tak apalah. Jadi ma di sini ialah ma nafi muhmalah. Jadi ma nafi tu ada dua saja. Satunya ma nafi biasa tak ada amal gapo-gapo. Satu laginya ma nafi yang beramal dengan amalan laisa. Jadi di sini wama min dabbatin fil ardi ni ada ke ma ni beramal dengan amalan laisa? Jawabnya tak. Gitu. Jadi dia bukan mubtada' lah. Dia bukan mubtada'. Dia juga bukan isim mausul. Dan hak selepas pada dia tu bukan isim dia. Hak bukan khabar dia. Dia tak ada beberapa. Jadi tu ma nafi muhmalah ataupun ma nafi la amalalaha nama dia. Okey, jadi dabatin tu boleh mubtada' kerana ada sifat. Itu alallahi rizquha khabar dia. Itu fil ardi jar majrur muta'allaq dengan sifat mahzuf takdir tadbu fil ardi daripada itulah ataupun yamsi boleh juga. Illa alallah, illa tu adatul hasri la mahallalaha. Adatul hasri la mahallalaha ni dalam i'rab tu kita ada belajar dah bahagia illa maknanya istisna yang tidak beramal. Istisna yang tidak beramal. Mana dah tak ingat. Sini kan. Okey. Istisna mukarrarah, istisna mufarrag. Istisna mufarrag. Istisna yang apa dia? Tafrighu fihi al-amil. Amil sebelum daripada dia perlu kepada selepas pada dia. Amil hak ada sebelum daripada illa perlu kepada hak selepas pada illa. Jadi illa tu tidak beramal. Jadi ma ba'da illa mu'raban hasaba hajatil fi'li. Maknanya illa tu tidak di'irabkan gapo-gapo, tidak beramal. Muhmal tu maknanya tidak beramal lah. Mufarrag nama lain boleh juga. Mufarrag tu maknanya kosong. Kosong. Ni muka surat apa? 171. Istisna mufarrag. Istisna yang tidak beramal. Istisna mukatta manfi, istisna mufarrag. Maknanya hak sebelum dia jadi amil kepada selepas pada dia. Ma asmara illa syajaratun. Syajaratun tu fa'il kepada asmara. Bukan syajaratan. Jadi mustasna mansub bukanlah. Okey gitu. Jadi di sini dalam ayat ni alallahi rizquha tu adatul hasri. Adatul hasri tu ialah adatul istisna. Adatul istisna mulughatun dengan adatul hasri la amalalaha adalah atullah. Nah gitu. Sebabnya istisna tu adalah gapada ni sejenis hasor. Hasor tu hari tu ada banyak ada lebih kurang. Ini. Hasor ialah pengkhususan. Yang gitu. Jadi bila dikecualikan satu sahaja daripada yang dinafikan, maknanya ia sahaja yang khusus. Yang gitu. Macam dengan contohnya ma asmara illa syajaratun. Yang berbuah tidak berbuah kecuali satu pokok sahaja. Maknanya satu pokok tu sahaja mempunyai sifat yang khusus ataupun keadaan yang khusus, iaitu ia berbuah. Yang lain tidak berbuah belaka. Gitu. Jadi maknanya hasar tu ialah dia mengkhususkan. Jadi istisna tu maknanya mengecualikan. Jadi kat mana mengecualikan, jadi makna mengkhususkan. Sebabnya dia bukan kecuali saja gitu, dia kena ada nafi dulu. Nafi dulu. Dia kena ada nafi dululah sebelum pada tu. Dia bukan tak ada nafi. Kalau tak ada nafi tu lain pula. Tak ada nafi tu ya tak ada lah mana hasar tu sangat, tapi ada juga. Jadi bila benda lain dinafikan, ma dinafikan,
Lepas tu ada illah, ada kecuali. Itu. Maknanya kecuali tu yang tidak ternafi, dia saja yang tak kena. Jadi maknanya khusus pada dia sajalah. Kalau tidak kena tu. Jadi waktu dipanggil istisna, maknanya adatul hasri. Tulis lagi. Adatul hasri adalah harful istisna. Okey. Hak tu lah. Hak tu lah benda tu lah. Kat bawah ni. Ada juga. Okey. Jadi mulugot tu, mulugot tu maknanya kosong ataupun lompong ataupun tak blue lah, blue maknanya tidak beramal. Mulugot sama dengan la amala laha. Gitu. Itu bahagian istilah dia. Istilah dia tu lah sebenarnya. Jadi asal ni dalam ayat tu illa alallahi rizquha. Illa tu adatul hasri illa amalalha. Jadi bila dia tidak beramal, maknanya hak sebelum daripada illa, dia beramal kepada hak selepas daripada illa tu. Gapa dia amalnya? Iaitu alallahi jar majrur daripada muta'alat dengan khabar muqaddam. Rizkun, rizkun tu mubtada muakhir. Itu. Illa rizku adabati fil arti ataupun illa rizku ha tu maknanya dabah fil arti yang itu khabar dia. Ha tu domain mutasil daripada tu. Jumlah yang ni. Khabar kepada dabatin saat ni ialah jumlah ismiyah alallahi rizquha. Yang gitu. Maknanya hak sebelum daripada illa tu dia mari amal dia kepada selepas daripada illa tu. Yang gitu. Hak selepas pada illa tu alallahi rizquha tu jumlah tu, jumlah apa dia? Mubtada khabar itulah menjadi khabar pula kepada saat ni. Manalah? Dabatin tu. Dabatin yang jadi mubtada tu. Yang gitulah. Maknanya illa tu illa yang tidak beramal. Supaya dia tak ada. Supaya dia tak ada. Ma tu pun tidak beramal juga. Ma tu pun tidak beramal juga. Seolah-olahnya dalam ayat tu ma dengan illa tu tak ada. Seolah-olahnya tak ada. Macam ni gapo dia? Kullu dabatin fil ardi rizquha 'ala Allah. Yang gitu. Setiap makhluk di dunia ni rezekinya merupakan tanggungjawab Allah Ta'ala ataupun rezekinya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi waktu dari segi terjemah dia lah, dari segi terjemah dia lagu tu. Boleh juga kalau kita tambah ma dengan ilat, tidak ada satu pun makhluk di dunia melainkan Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Gitu. Ataupun dengan makna hasr ada dalam ayat 10 ni, cara terjemahannya ialah dengan terjemah hanya. Itu hanya. Maknanya hanya Allah sahaja itu yang menanggung rezeki setiap makhluk yang di dunia. Itu yang ada di dunia. Gitulah. Hak tu bahagia ayat ni. Hak tu bahagia ayat ni. Jadi yang sebenarnya nak tanya pasal hadis hak dalam WhatsApp tu. Hak dalam WhatsApp tu. Moga hadis tu berkait dengan apa dia ni? Gaya gaya haji. Okay, moga gaya haji nak dekat dah tu kan. Jadi ayatnya ialah, kita nak tulis mana ni? Sini ke? Tulislah. Ma min ayyamin a'zamu. Indallahi wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashar.
Okey. Fa'akthiru fihin al gambar itu tak apalah. Jadi ni ayat dia tu gitu. Ayat dia tu ialah ayat ada ma patah ada min. Okay, jadi nak i'rab lagu mana? Untuk i'rabnya dia gambar dia ma tu ialah ma nafi juga tetapi nafi muhmal. Maknanya nafi yang tidak beramal. Nafi yang tidak beramal juga. Nafi muhmal. Min tu min haraf zaidah juga. Supur dengan saat ni lah. Supur dengan yang atas saat ni tu. Haraf zaidah. Min tu. Lepas tu ayyamin adalah nakirah. Yang gimana? Jadi mubtada. Nakirah yang jadi mubtada. Okey. A'zamu indallah adalah jumlah sifat. Jumlah sifat. Gitu ke? Kau bukan sifat. Kau kita nak kata apa dia? Tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan juga ataf la, la tu ataf pada ni lah manafi tu. Tidak ada hari yang lebih disukai oleh Allah ilahi ilallah beramal padanya min hazihil ayyam. Jadi al-amalu fihinna tu, al-amalu tu gambar dia. Al-amalu tu ialah khabar dia. Ini dia. Ni juga adalah sifat dia, sama ataf sifat dia. Maknanya tidak ada hari yang beramal padanya lebih besar di sisi Allah dan lebih disukainya. Gitu ke pula? Kalau gitu maknanya hok ni jadi khabar dia. Al-amalu tu jadi mubtada dia. Apa ni jadi sifat dia? Kalau gimana? Nah itulah bahagian nak terjemah tu dengan na i'rab dia. Al-amalu fihinna. Fihinna jar majrur muta'alliq pada ayyam saat itu. Okey. Min hazihil ayyam daripada hari-hari ini, hari-hari 10 tu lah. Hari-hari 10, hari asyar 10 tu. Jadi ada dalam riwayat hadis yang lain, dia ayat dia lagu ni. Ma min ayyamin al-amalu salih. Fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hazihi al-ayyam. Nah, gitu. Jadi bila kita tengok ayat ni, maka kita pun nampaklah sebenarnya a'zamu saat ni itu adalah khabar. Dia bukan sifat. Dia adalah khabar. Maknanya sebab ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah. Ahabbu ilallah adalah khabar kepada ayyamin. Gitu ke? Betul. Hari-hari yang amal soleh dilakukan padanya kau lagu mana? Kau nak erok lagu mana ni? Lagu lain. Maknanya ni jadi mubtada ke pula? Mubtada muakhir.
Mubtada' mu'akhar. Ayyami khabar muqaddam. Gitu. Al-amalu salihu fiha. Fil ayyam. Ini sudah nak erat lagman. Ini jadi mubtada' dia. Betul. Ayyamin khabar muqaddam. Maknanya ahabu ahabu ila Allah. Betul. Tak sesuai. Hari-hari yang amal soleh padanya. Adalah disukai oleh Allah Ta'ala. Gitu ke? Kegapa dia? Jadi hak ni dia macam agak belik sikit lah nak erop dia tu. Jadi hak ni rasanya kita sambung semula lah. Moga masa paham beda. Jadi setakat tu lah dulu untuk hari ni. Nanti kita tulis lah hak erop dia tu kena tulis. Jadi berkait dengan hak erop lagu ni ni, dia nampak payah lah sikit erop dia tu. Kalau kita nak terang erop dia tu, dia jadi belik-belik sikit. Jadi belik-belik. Maknanya kalau ma tu nafi, ni jadi mubtada'. Mubtada' isim duduk mula-mula. Kau dia jadi khabar muqaddam. Boleh juga. Patut lepas pada dia tu jadi sifat dia ke, kau jadi khabar dia lalu. Hak ni pula jadi gapo. Gitulah. Berkait dengan ayat-ayat hak payah-payah nak erop tu. Gitu. Jadi untuk dah. Itu macam mana dia? Sini. Tanda dhamir. Tanda isim mausul. Tanda ma isim istifham, kam isim istifham, man ayu, kam khabari. Sampai sini lah gitu. Jadi tambah sikit lah, baca sikit biar-biar ni. Jadi dalam buku ni pula dia kata tajuk hak berkait dengan mubtada' lagi. Mubtada' yang majrur dengan haraf jar zaid. Contohnya hal min khalikin ghairullahi. Khalikin ialah majrur dengan haraf jar zaid, tapi pada mahal rafa' mubtada', serupa dengan saat inilah. Ma min dabbatin, ma min ayyamin. Gitu. Min tu haraf jar zaid, tapi dia marfu' dengan khabar sebenarnya. Marfu' sebagai apa ni? Marfu' sebagai mubtada' sebenarnya. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Ghairu fa'il sadda masaddal khabar. Sadda masaddal khabar tu maknanya menggantikan tempat khabar. Menggantikan tempat khabar. Jadi dia fa'il, apa fa'ilnya? Fa'il sebab khalikin tu adalah isim fa'il. Isim fa'il dia perlu kepada isim fa'il adalah sibih fa'il. Sibih fa'il perlu kepada fa'il juga. Fa'ilnya ialah khabar tu lah. Boleh juga jadi lagu tu. Jadi bihas bika khulukun. Khulukun majrur dengan haraf jar zaid. Jadi mubtada' sebenarnya. Has buka khulukun. Cukuplah untukmu akhlak. Cukuplah untukmu akhlak. Kaf kepada tu khulukun khabar. Yang mencukupkan kamu ialah akhlak. Itu. Itu. Ni bihusnil khuluki. Nahaika bihusnil khuluki. Husni tu jadi husnu bagi dia sini. Tak apalah. Husni sebenarnya majrur dengan haraf jar zaid juga, tapi dia mudhaf. Nahi, nahika adalah khabar muqaddam. Maknanya husnul khuluki, akhlak yang baik, nahika merupakan pencegah kamu, pencegah maksiat kamu. Itu akhlak yang baik. Husnul khuluki asalnya merupakan nahika,
merupakan pencegah kamu. Khabar muqaddam. Okey. Nahika bihusnul khuluqi. Tak apalah, ayat dia tu memang pencegah buat gitu. Nazartu fa iza bidhaifi qadimun. Saya tengok tiba-tiba tetamu itu datang. Bukan tiba-tiba dengan tetamu. Jadi ba tu ba harf jar zaid. Ba harf jar zaid. Kaifa bika wal ahdasu kasiratun. Kaifa anta asalnya. Kaifa anta, apa khabar kamu? Wal ahdas kasiratun. Banyak perkara yang berlaku. Jadi apa dia? Kaf tu pada bika adalah domir yang pada mahal rufuknya jadi mubtada sebenarnya. Kaifa tu adalah khabar muqaddam seperti yang ada kita jumpa sebelum ni. Kaifa tu sebenarnya dia khabar muqaddam. Selepas pada dia tu kaifa anta, anta tu mubtada muakhir. Kaifa tu khabar muqaddam. Jadi kali sini kaifa bika, kaifa anta jugalah sebenarnya. Gitu. Lepas tu kaifa bi aliyin. Aliyin dia jadi apa dia? Mubtada. Kaifa tu khabar muqaddam. Supaya sebelum ni juga. Ni mubtada yang majrur dengan harf jar sibi zaid. Rubba dharratin nafi'atun. Rubba dharratin nafi'atun. Alangkah sedikitnya mudarat yang bermanfaat. Alangkah sedikitnya perkara yang berbahaya tetapi bermanfaat. Boleh juga. Okay. Jadi majrur dengan harf jar syabih bi zaid. Asyabih bi zaid. Bukan si bi zaid, asyabih bi zaid. Gitulah kalau nak baca bahasa Arab dia. Jadi pada mahal rafu'nya dia mubtada juga. Nafi'atun khabar. Nah gitulah. Satu bahagian mubtada khabar dengan harf jar dia. Setakat tu lah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Hak error hak sana tu dia kena tulis line pula, dia panjang pula. Dalam bukunya tak ada. Gitu.